Apa kabar semeton Sami? Kali ini kita ada di jalan di kuburan Bang. Katanya di sini ada bapak-bapak yang jualan es yang rasanya sangat enak. Nah, coba kita akan cari bapaknya itu dan coba esnya bagaimana rasanya. Ikuti terus channel Adi Purnama Family. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ternyata ketemu teman-teman, ini bapak yang jual es. Kita akan coba membeli esnya. Jual es apa nih, Ki, Pak? Es roti. Es roti? Iya. Oh, satu bungkus berapa nih, Ki? 5.000. 5.000. Dengan Bapak Sire? Pak Nengah Pagah Budiase. Pak Nengah Pagah Budiase. Budiase. Nggih. Buatkan yang dua. Sering dikit jualan? Sering. Mulai tiap hari? Jam 11 yeah. Sampai jam 5. Jam 5 sore? Yeah. Habis, Pak? Nah, kalau itu tergantung situasi. Situasi, nggak? Kemarau, cuaca, habis. Nggak. Yeah. Nampi campurannya? Sering. Selain napi nih, Kak? Manas, yeah. Sarang, pepaya. Oh, pepaya. Digabung kolaborasi. Oh, kolaborasi. Pak, buat sendiri? Iya, buat sendiri. Ditambah susu coklat. Iya, ini. Biar rasanya tambah mantap. Kita makan di sini, Bang, ya? Biasanya berapa termos jual sehari, Pak? Biasanya satu termos ada. Cukup. Ya, di musim ini dah kemarau. Kalau musim hujan bisa enggak jualan. Tidak jualan karena hujan, ya? Ya, kalau mendung ya jualan ya, tapi hanya larisnya hanya setengah termos. Itu satu ada 5.000. Aduh, itu mau ya. Bahan terbuat dari apa? Kelapa. Kelapa? Ya. Buat remo saya menghabiskan kelapa. Oke. 12 butir. Dua termosnya? Ya. Untuk santannya, ya? Oke. Kelapanya dipanggang. Metulu. Oh. Oh, ini bapaknya yang membeli juga. Langgaran ini, Pak? Iya. Ya, teman mulai ditajam-tajam tapi dikit numpuk. Oh, numpuk diking, Dan. Berarti, Pak, hampir tiap hari jual diking, ya? Iya. Mulai corona. Mulai corona. Sebelumnya saya adalah nguber tajan. Oh, nguber tajan. Dalam mas, tiapi. Tapi ini kan jualan di sana? Di arena. Oh, di arena. Ngacung. Tapi karena corona, diking jualan. Iya, 2 tahun dah. Ini teman-teman es roti yang sangat enak, yang lagi viral juga, yang dijual di Kota Gianyar dekat kuburan Desa Beng. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba mencicipi esnya, silakan datang ke sini. Harganya cukup murah. Berapa, Pak, satu porsi? Harganya cukup murah, harganya cuma Rp5.000. Bapaknya lagi melayani pembeli yang lagi memesan es roti. Pedulas, Pak? Tidak. Tiga hari. Demikian ya, Nol. Coba masuk di sini. Kira? Sudah cek lagi ya. Dari strip top.
Sering beli di kebu? Iya, Pak. Ulanganan. Ulanganan. Anak-anaknya pasti suka nggih. Jamin enak iki. Nggih. Ya aja saja. Oke Pak, terima kasih banyak. Semoga dagangnya semakin laris sehingga banyak dapat keuntungan. Nggih. Mari Pak. Sama-sama. Nggih.